Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam satu hobi. Dimanapun teman-teman berada, saya harap selalu diberi kesehatan ya. Nah ini teman-teman, saya ada bahan gading oren yang batoknya sedikit kecil. Saya bentuk model nungging ya. Ini akan saya kerdilkan daunnya dari awal. Nah teman-teman pasti sudah tahu pengerdilan daun dari awal itu langkah apa yang kita lakukan ya. Langkah yang kita lakukan atau bahasanya diprogram dengan sayat mawar. Oke, untuk teman-teman yang belum paham ataupun belum tahu tentang sayat mawar, simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, semalam itu ada yang ngomong sayat mawar itu berbahaya jika di media air ya. Nah ini di media air akan saya lakukan sayat mawar ya. Oke, yang pertama ini pelepah yang tidak jadi, ini yang kita lakukan penyayatan. Intinya kerjakan dengan hati-hati, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Ini kita belah-belah begini saja ya. Ini teman-teman, yang pelepah terakhir ini yang harus hati-hati ya. Ini harus hati-hati teman-teman lakukan. Ujung pisau ini jangan sempat mengenai daun ya. Nah untuk penarikan, usahakan penarikan jangan terlalu kandas. Nah segini saja cukup. Oke, seperti ini. Kenapa saya anjurkan tidak ditarik dengan kandas ya? Jika teman-teman narik ininya kandas, pelepah daun ini tidak ada yang menyangga. Di bawah sana dia terlalu mudah,
dan itulah yang mengakibatkan terjadinya pembusukan jika kena air. Jadi jangan terlalu kandas teman-teman penarikannya, itu ada prosesnya. Lain waktu, kemudian harinya sudah, jika sudah kering, ini bisa teman tarik sampai ke bawah ya. Jadi jangan seperti ini, jangan ditarik terlalu kandas. Dua minggu kemudian teman-teman, ini hasil sayat mawar, cuma dua jari ya, daunnya kecil, terlihat ya. Ini hasil program sayat mawar. Jadi sayat mawar itu benar-benar ampuh untuk pengertilan daun dari awal. Jadi makanya saya heran ada yang bilang akan dihilangkan sayat mawar dan tidak diperbolehkan lagi. Nah itu salah. Oke teman-teman, jadi seperti itu yang saya lakukan untuk pengerdilan daun dari awal ya. Yang saya lakukan itu program sayat mawar. Sayat mawar ini sangat efektif ya untuk mengecilkan daun. Jadi jika teman-teman ingin mengecilkan daun dari awal, lakukan sayat mawar. Oke, begitu yang saya lakukan ya. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa tinggalkan like-nya. Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu support dan mantengi video-video saya. Dan yang sudah subscribe, saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Semoga teman-teman selalu bahagia. Oke, akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.